Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram hukumnya membeli, mengkonsumsi produk-produk yang mendukung perjuangan Israel. Fatwa haram tersebut tidak hanya untuk produk Israel, tetapi produk-produk yang mendukung perjuangan Israel. Fatwa haram hukum membeli atau mengkonsumsi produk yang mendukung perjuangan Israel tersebut karena kaum Zionis tersebut telah menghancurkan dan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang sangat tidak manusiawi terhadap bangsa Palestina. Berbagai kalangan di Indonesia memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap fatwa Majelis Ulama tersebut. Salah satunya adalah Ormas Islam, Syarikat Islam. Kalau fatwa MUI yang terbaru itu, kita dukung ya kita? Kita bantu loh, kita dukung lah. Itu sebagai solidaritas kita, apalagi ya sialan bergerak bidang dagang. Ya. Mari kita beli, makan, minum, produksi kita sendiri. Produk halal dan produk kita sendiri. Produk halal dan milik kita sendiri. Dan milik kita sendiri. Nah, siapa lagi yang mau beli produk kita? Kalau bukan karena kita. Orang Yahudi itu nggak mau beli produk orang lain, makanya dia besar. Nah, kita langsung bangun kesadaran itu. Oke, kita. Ya. Oke, kita. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.